Curah hujan yang cukup tinggi di Tanjab Timur beberapa hari terakhir membuat titik api di wilayah Tanjab Timur nihil. Meskipun demikian, tim Satgas Karhutla masih tetap disiagakan. Mulai dari tim Manggala Agni, TNI Polri, BPBD, dan masyarakat peduli api tetap waspada. Kapolres Tanjab Timur mengatakan petugas bersama tim terpadu tetap standby di pos, seperti di Desa Jati Mulyo Dendang, Padan Sejahtera Geragai, Pematang Rahim Mendahara Ulu, dan Desa Rawasari, Kecamatan Berbak. Berkat bantuan curah hujan yang cukup tinggi, Karhutla di wilayah Tanjab Tim sampai saat ini nih. Tapi kita pasukan tetap siaga. Pasukan tetap siaga, dan tim Manggala Agni, kemudian tim Karhutla yang terdiri dari masyarakat terkait juga tetap siaga. Sesuai dengan apel siaga Karhutla yang kemarin kita laksanakan. Agus Rasau, Jambi TV.